Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kedai Koi. Jangan lupa tekan like dan juga subscribe. Hari ini tanggal 30 September 2024 ada update stok ya. Nah, ini ikan yang ready yang ada di Kedai Koi. Ini ada limited edition karasu warna hitam. Ini size-nya di 40 cm ya untuk karasunya ini. Size besar 40 cm dan untuk yang platinumnya ini size-nya di 50 cm ya. Jadi ini selisih 10 cm antara karasu dengan platinumnya nih ya. Untuk karasunya ini ada 2 ekor. Nih gondrong ya karasunya ya. Platinumnya juga gak kalah gondrong, size-nya 50 cm. Ini untuk karasu dan platinum. Selain yang long body seperti ini, untuk yang short body pun juga ada nih. Nih ya, ini untuk yang short body impor. Kalau untuk yang short body seperti ini itu impor ya, karena untuk yang lokal itu masih belum ada untuk cetakan short body. Jadi untuk teman-teman yang mau short body seperti ini itu impor, dan kalau impor sudah dipastikan harganya jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan yang lokal seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini untuk yang impornya ini saya redikan kualitas terbaik ya. Jadi untuk kualitasnya dijamin sudah paling bagus, ekornya mulus rapi dan pastinya panjang. Ini untuk size nya di 28 sampai 30 cm teman-teman ya. Warna hitam ada 3 ekor, warna putih untuk yang kualitas bagusnya ada 3 ekor. Selain itu ada juga paket mix seperti ini ya. Nih paket mix ini ada 6 ekor berbagai macam jenis. Untuk pemesanannya itu sangat-sangat mudah ya. Tinggal kalian screenshot aja ikan mana yang kalian suka dan langsung kirim ke nomor WA admin yang sudah ada di deskripsi. Nomor WA-nya 0857-4693-0549. Nah, tinggal kalian hubungi admin dan kirim screenshotan ikan mana yang sekiranya kalian suka dan mau dikirim. Untuk lokasinya sendiri, ini ada di Gresik, Jawa Timur, bisa kirim ke seluruh Indonesia yang pastinya bergaransi ikan hidup. Ya, jadi sudah dipastikan 100% garansi. Pasti aman guys, sudah pengalaman kirim-kirim ke seluruh Indonesia seperti itu ya. Kalau kalian mau langsung ke farmnya juga bisa. Kedai Koi lokasinya ada di Gresik, Jawa Timur. Untuk yang dekat bisa langsung merapat, untuk yang jauh bisa kami bantu kirim seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada paket mix 5 ekor seperti ini ya, size nya di 20 sampai 25 cm. Oh ya, buat teman-teman yang baru aja nonton channel Kedai Koi, jadi di Kedai Koi sendiri itu juga ada komunitasnya ya. Jadi ada komunitas Kedai Koi yang mana setiap hari Minggu itu aku selalu share semua stok yang ready beserta dengan harganya rutin ya. Jadi rutin pasti setiap hari Minggu aku share semua stok yang ready dan aku kirim semuanya di komunitas beserta dengan harganya. Untuk di grup Kedai Koi sendiri juga di sana bisa saling sharing-sharing mengenai seputar ikan koi. Kesalahan saat membeli ikan butterfly koi fish impor. Nah, kali ini aku akan ngasih tips ke kalian semua gimana sih cara memilih ikan butterfly koi fish impor yang baik dan benar supaya kalian nantinya itu nggak menyesal udah pelihara lama-lama ternyata yang dipelihara nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau mau milih butterfly koi fish itu pastikan dia benar-benar bulat ya, benar-benar bulat. Dan yang kedua itu siripnya hikari. Hikari itu apa? Hikari itu di bagian siripnya ini dia warnanya putih kayak gini ya, bukan yang warnanya bening. Karena ada juga yang ikan butterfly koi fish yang siripnya bening. Jadi dua itu jadi patokan utama ya, biar kalian nggak salah saat beli butterfly koi fish impor dan biar kalian nantinya nggak menyesal udah pelihara lama ternyata yang dibeli nggak sesuai ekspektasi seperti itu. Mantap. Selanjutnya ini ada paket 2 ekor masuk di jenis kujaku teman-teman ya, masuk di jenis kujaku. Paket 2 ekor size nya di 25 cm. Lanjut, masih di jenis kujaku, ini size nya di 30 cm ya, 28-30 cm teman-teman ya.
cantik-cantik ikannya, monggo bisa langsung dibungkus. Weh. Nah, ini ada paket 4 ekor, beda-beda jenis semua ya. 4 ekor, beda-beda jenis semua. Ini juga ready di kedai koi. Ada juga jenis mas koki. Nah, ini mas koki warnanya merah-merah strong dan bulat-bulat. Ini sudah masuk di size indukan ya. Jadi ikannya besar-besar, bodinya bulat-bulat. Ini cocok dicampur dengan butterfly koi fish impor. Ada juga untuk ini limited edition ya, rare item, masuk di jenis Akamatsuba, teman-teman ya. Masuk di jenis Akamatsuba. Nih, ikannya cantik. Ekornya super panjang nih siripnya. Tuh. Cantik banget ini, teman-teman ya. Ini ready cuma ada satu ekor saja yang seperti ini ya. Tuh, cantik banget, guys. Wih. Ini cocok ditaruh di kolam maupun di akuarium. Ikannya bagus, unik, jarang yang punya, yang jual pun sangat jarang. Nah, kalau yang ini masuk di jenis Kinmatsuba. Ini ekornya juga panjang banget ya, dan warnanya kuning jreng. Tuh. Size-nya ini di 45 cm. Size besar ya. Nih, monggo ready, bosku. Wih. Panjang banget ekornya ya. Tuh. Warna kuningnya menyala. Nah, kalau ini yang warna silvernya, silver genrin, size-nya di 42 cm. Cantik ini, guys. Kalau ini tadi aku spilkan yang besar-besar, habis ini aku spilkan yang bibitan size kecil-kecilnya ya. Nah, ini dia size kecil-kecilnya. Untuk bibitan size kecil-kecilnya ini sistem open PO ya, dan minimal 50 ekor. Nanti kalau udah full 50 ekor nanti baru bisa diecer. Jadi mengutamakan open PO-an dulu 50 ekor, baru nanti kalau sudah full bisa nanti diecer per 5 ekor ya. Seperti itu. Jadi tinggal kalian list aja buat teman-teman yang mau bibitannya ini. Dan untuk yang terakhir ini ada jenis ogon ya, teman-teman ya. Ini super gondrong-gondrong, size-nya di 28 sampai 30 cm. Oke, demikian update stok kali ini. Buat teman-teman yang ingin order, tinggal kalian screenshot aja ikan yang kalian suka dan langsung kirim ke nomor WA admin ya. Dan buat teman-teman yang baru aja nonton channel Kedai Koi, bisa langsung join di komunitas Kedai Koi, karena setiap hari Minggu selalu ada update stok dilakukan rutin ya, setiap hari Minggu seperti itu. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.